Allah melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala angan-angan dan maksud hatinya hanyalah kejahatan senantiasa. Berfirmanlah Allah, "Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Manusia, juga hewan, binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab hatiku masgul bahwa aku telah menjadikan mereka." Ayah, jika sebelumnya aku tahu alasannya kenapa ayah melibatkan aku tidak yakin apa aku sanggup melakukannya. Seberapa besar ukuran bahtera yang akan dibuat itu? Ukuran panjangnya kira-kira 300 hasta. Kemudian lebarnya kira-kira 50 hasta. Dan tingginya kira-kira 30 hasta. Nuh, Allah memberkatimu. Sejak dulu Fasa menggali saluran untuk mengairi kebun anggurnya yang kekeringan. Aku tidak bermaksud meragukan ayah, tapi mana mungkin ada hujan? Hujan dari mana? Air itu datang dari langit, anakku. Air itu seperti ditumpahkan dari langit. Dan juga akan meluap keluar dari sumber mata air yang begitu besar dari perut bumi. Mengapa bukan orang lain yang membangun bahtera? Membangun bahtera adalah pekerjaan besar. Tetapi mungkin aku akan mencoba membangunnya. Perhatian mereka tidak terpusat pada sesuatu, kecuali hanya pada nafsu kedagingan saja. Ya, sejak kita membangun bahtera, kita sama sekali tidak punya waktu untuk memikirkan yang lain. Boleh aku tahu apakah dalam bahtera nanti juga ada semacam tungku? Di dalam bahtera tidak boleh ada api. Api akan menjadi sangat berbahaya. Jadi, kita akan makan rumput seperti hewan-hewan? Aku kira sama seperti air yang dikhawatirkan oleh ayah. Menurut pendapatku, api tidak akan menjadi masalah. Sudah, cukup. Semua kembali bekerja. Aku sangat merindukan Heno. Setiap orang tahu apa yang diceritakannya. Yang ia katakan begitu mendalam. Heno akan selalu mengatakan bumi seolah hidup. Suatu kali ia pernah menghabiskan sehari penuh hanya untuk melihat bunga dan menjelaskan mengenai warna, mengenai keindahannya ketika diciptakan Allah. Dia selalu mengatakan bahwa Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang sama. Dan tidak hanya ada satu cetakan dalam kehidupan kita. Setiap lembar daun diciptakan berbeda. Setiap awan, setiap hewan, setiap orang, bahkan setiap wajah dan pribadi, tidak ada yang sama. Masing-masing adalah istimewa, semuanya. Aku tahu mengapa Allah mengasihi semua sahabatmu. Karena engkau lemah lembut.
juga memperhatikan segala kebaikan mereka. Alfia, engkau bungaku. Jangan mengatakan hal-hal yang belum pasti. Orang-orang akan memahami pikiranku. Dan kalau itu terjadi, aku berhenti memikirkan diriku sendiri. Engkau adalah kekasihku dan suami yang sempurna. Hanya wanita yang mengasihi prialah yang akan sanggup meredakan rasa bersalahnya. Dan hal itu akan membuatnya menjadi lebih baik, sehingga ia akan memperoleh banyak pujian. Apa kau tahu, Nuh, yang mengganggu pikiranku? Alfia, katakan padaku. Kenapa kita hadapi masalah seperti ini? Apa yang dipikirkan orang-orang itu sangat jahat. Tindakan kekerasan tetap merupakan ancaman. Dan keinginan menguasai tak pernah lepas dari mata mereka. Aku mengkhawatirkan anak-anak. Kini serangan mereka lebih sering, terutama pada malam hari. Para suami juga mengkhawatirkan istri-istri mereka. Karena air bah yang kau katakan itu belum juga datang. Itu karena Allah masih memberi kesempatan pada ciptaannya. Aku sering memikirkannya. Apa yang akan terjadi jika mereka mempercayaimu? Lalu bertobat. Tak terlintas di benakku kita akan meninggalkan mereka. Allah tahu isi hati manusia dan ia berfirman. Akan tetapi dengan engkau, aku akan menetapkan perjanjianku. Engkau beserta anak-anakmu, istrimu, dan istri anak-anakmu akan masuk ke dalam bahtera itu. Ini satu-satunya bahtera yang kau buatkan. Iya, ini satu-satunya bahtera. Bagaimana mengenai Metusalah? Juga mengenai Lameh ayahmu. Ayah dan Metusalah sudah makin tua, kita lihat saja nanti. Aku justru khawatir mengenai diri kita. Kenapa, Nuh? Allah akan membimbing kita. Kita hanya melakukan apa yang Allah firmankan.